kebijakan seperti apa ya, barangkali nanti ibu bertemu di jalan, wah apa namanya ibu, nggak apa juga namanya kalian, apa mukanya seperti yang mana, nah, ya, nanti bang. Baik, mekanisme pelaksanaan tatap muka kali ini karena banyak anak yang harus datang, maka satu kelas itu dibagi dua sesi. Sesi pertama jam 7 sampai jam 9, kemudian jam 9 sampai jam 10 istirahat untuk penyemprotan dan gurunya juga istirahat. Lalu disambung dengan sesi kedua dengan kelas yang sama tapi nomor urut yang berbeda anaknya. Jam 10 sampai jam 12. Itu saja. Berarti untuk 32 anak itu absen 1 sampai 16 pagi misalnya gitu. Iya, betul. Jadi supaya semua anak dapat belajar dengan materi yang sama dengan guru yang sama. Kalau untuk dari SDN Cipinang 08 sendiri, kelas berapa aja Bu yang mengikuti PTM? Kebetulan kami sudah regrouping sama SDN Cipinang Melayu 07. Jadi kalau dari 08 sendiri hanya kelas 4, sebanyak 2 kelas. Kalau dari Cipinang Melayu 07, kelas 1 dan kelas 4. Kelas 1-nya 4 kelas, kelas 4-nya 3 kelas. Jadi semua ada 9 kelas hari ini. Untuk harapannya seperti apa dengan adanya video PTM? Saya berharap anak-anak bisa kembali belajar seperti semula, karena selama belajar di rumah banyak sekali kendalanya seperti HP dan kuota, kemudian orang tua juga kesulitan untuk mengajarkan anaknya. Ya, jadi dengan tatap muka seperti ini dapat berkomunikasi langsung, berinteraksi langsung dengan gurunya. Apa keluhan dari murid kita bisa atasi bersama-sama.